Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya Nopek Novian, yang sudah sangat sering upload. Karena apa? Karena tahu YouTube cuannya banyak. Jadi hari ini tanggal, hari apa, Ndi? Hari Selasa. Hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Saya Nopek Novian mengabarkan diri saya bahwasanya saya mengalami yang namanya badan remuk karena ngonten YouTube kemarin 5 kali. Jadi ini badan saya agak semlumut, jadi anget gitu bosku. Untuk juga namanya bolong, umat. Makanya di video kali ini saya akan mencari obat untuk diri saya. Kenapa ini tetap di konten? Lumayan bosku adsen. Ya masa ana. Kesempatan. Dak di konten ini mbok pikir aku ra butuh duit. Mbok pikir aku ning warung tuku obat gak duit apa ora teko kene. Tolong YouTube ya. Ndang dicair-cairna to. Aku pengin roh oleh kuwi pira teko YouTube. Dapat saya berapa uang dari YouTube? Tolong ya. Jadi ini saya sudah memakai semua alat karena takutnya saya terjadi kenapa-napa. Tadi banyak yang ngomong aneh-aneh. Saya sudah pakai jaket, masker, sarung, ini pakai kaos kaki, kelihatan. Jadi saya sama kameramen juga jaraknya satu sarung. Jaraknya panjang. Saya jaga jarak, jadi ini aman. Video ini dipastikan aman. Oke, saya akan membeli peralatan atau perobatan saya agar segera pulih dan bisa menjadi YouTuber kuantiti kembali, konten kreator kuantiti agar bisa menghibur khalayak ramai seperti Anda, Anda semua. Apa mau ngomong ke Ali? Ya saya akan berangkat ke penjual terlemot. Saya beli obat di penjual terlemot di dunia. Oke. Okay. Kace. Oke. Okay. Di video sebelumnya saya ngomong kalau cuaca lagi hujan, saya tidak mengada-ngada dan badan saya ini beneran sakit, ini bukan gimmick. Yo, langsung ini ke penjual terlemot di dunia. Langsung shooting, Dik. Dia anu, diinceng dulu, diinceng. Langsung kamera depkan. Kamera depkan diinceng. Dia lagi ngapain? Itu. Ya, langsung samperin aja. Saya mau beli obat ke penjual terlemot di dunia. Tolong. Saya nih. Mau nyoba tuh. Licin. Langsung benerin rambut ke dalam. Bang. Ini. Beli bang, beli ini aku. Ngumpet dia. Obat sakit gigi. Nih, langsung tunjukin. Saya beli obat sakit gigi ini orangnya. Obat sakit gigi bang. Terus obat badan sumlumut apa badan anget bang. Tolong agak cepat, ini sakit ini. Wargamu, pelangganmu sakit ini, tolong. Sama apa? Sama ini obat untuk badan anget. Bundi sih mana? Di malis malisin. Gimana? Gimana sih malu gua? Tolong. Yang agak cepat bosku. Oke. Kok cuma satu? Kamu menganggap aku sekali minum sembuh? Oke banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Terus ini saya disuruh minum ini UC 1C. UC apa? Itu di belakang. Di belakang ya. Oke. Ndi. Nanti cewek fokus dulu. Kameramen harus kudu nyuting cewek, bay. Fokus dulu. Tadi ada yang menyarankan saya untuk beli ini. Terus obat mana? Apa lagi? Shooting dia mau ngomong apa dia? Berben satu. Oke, okay. Lagi ini badan hangat beneran nih perpindahan cuaca ini. Takutnya kenapa-napa besok ada sebuah kegiatan penting, aktivitas penting menghibur Mbak Anissa, ini nggak boleh badan nggak sehat nih, wah cepat ya, telak angin ini semua, banyak. Semua ini angin kentangin jangan, ya, udah ada telangin, kenapa kentangin? Satu aja satu ngayal lagi terus apa lagi ya, air minum, kamu udah beli nih? Udah tadi, udah, satu air minum sudah nah. Lambat ini, aku tak masuk aja. Eh, masuk nih. Ya Allah.
udah nggak punya tenaga aku bro, lemas. Bopong aku ke atas ya, tolong ya. Ada. Dibopong. Gendong, gendong. Aku udah nggak punya tenaga ini. Nggak ngerespon di. Gendong. Ini bukan untuk konten, ini serius aku lemas. Diurut sama Pak Ben. Ya Allah. Aduh. Buruan gendong tokomu tak jagain. Tolong. Gendong aku. Ayo, lepain. Modus pencuri. Ini kira-kira ekspresinya di. Enggak fokus kamu ini. Ya Allah, dia. Tolong. Aku ini beneran ini. Ini enggak gimmick ini. Sakit beneran aku. Mitos ini. Ini kalau enggak kamu gendong aku tidur sini. Jangan ngumpet ya. Malu. Wah. Kalau kamu nggak gendong aku tidur sini loh. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Bisu tangan ini tuh. Gendong aku. Ya nanti. Kamu nggak bisa berdiri nih. Coba ya. Bangun. Ya ini bangun tapi badannya lemas. Ayo tolong. Youtuber kan gitu lah kontennya. Ngeprank gitu lah. Tapi aku sakit beneran bro, tolong lah. Ini berapa ini, wes bayar. Aduh, ternyata pura-pura gimmick kayak youtuber berat. Bisa ya mereka pura-pura gitu. Kok semua kamu kasih ini, gimana kamu? Jancuk. Biar sehat dimaksudnya ini. Saya minum ini Yusi Wantosan Beer Brand Tolak Angin sama obat ini udah mukok-mukok, kenapa kamu kasih ini enggak kan soklin apa gitu timbangan enggak ini kesehatan yang punya owner taruh sini bung gitu saya bawa semua dalam kresek. Kok bisa kamu kasih semua, tolong ya ini aja ini ya tolong di ini total biar aku segera sembuh ya wes di cukup nih. Mana? Pirawi. Jadi ceritanya bosku, penjual terlemot sekarang sudah punya fans. Fansnya ada di warteg sana, itu banyak sekali mbak-mbak di sana. Yang katanya tadi dia waktu mau meladeni, membikin kopi, itu sempat direkam-rekam ya. Kamu sampai nunduk-nunduk ya. Jadi bisa ditunjukkan, Dik. Jadi kondisinya dia gini. Dia direkam-rekam sama mbaknya. Terus dia malu. Jalannya terus gini. Ini udah kayak rapi amat, gue kondang sekarang. Kondang. Oke, keren ngomong efek. Guys, langsung ya. Munggah dari mana udah waras. Alhamdulillah bosku, wes tuku Yusi Wantosan Beer Brand Tolak Angin karo apa jenenge? Obat. Matur suwun saran-sarane saya wis komen. Pokoknya jaga kesehatan bosku. Iki hawane lagi rapenak. Udaranya lagi enggak enak, jaga kesehatan dan keselamatan, oke? Terima kasih. Bar kita ombe kabeh iki atas rekom kamu dan juga atas arahan dari penjual terlemot. Jadi kalau misalnya besok saya enggak upload video lagi. Misalnya saya besok enggak ngonten lagi, udah tahu bosku saya kenapa? Ya betul, overdosis. Muru. Tapi nanti mohon maaf Bang Ali Akbar, kamar Anda penuh dengan Birben. Oke, terima kasih. Stay safe, stay healthy, stay cashen. Mantap. Oke, bosku, kita akan macakno komen-komen sampean-sampean kabeh, dirimu kabeh. Suwun sing wis peduli mbek aku. Jadi ana sing ngokon apa jenenge? Kalau badan rasanya remuk itu biasanya bahaya. Istirahat aja dulu. Coba swab gitu. Ada yang menyarankan swab. Tetap sehat dan lucu dari Mulha. Terima kasih Mas Mulha. Semoga sampean juga sehat selalu. Mas Brandy ada juga lekas sehat Gus. Sejatinya kami selalu menunggu keseruan setiap harinya. Terima kasih Mas Brandy. Jenengan juga. Apa lagi? Naisila Mukbang. Us, ini YouTuber juga nih. Kita buka. Wow, subscribernya disembunyikan. Biasanya belum sampai monetize. Semangat. Semangat Ibu mengejar monetize. Manjur tenan bosku, kata-katanya Mbah Lau wis ngerestuni dadi youtuber sukses jare ngonten sehari ping 5 kali
kurang jane katanya. 5 kali katanya kurang. Long 5 kali kemarin udah kayak gini kok kurang. Pelan-pelan, Bu. Jadi harus dilatih mental pelan-pelan. Banyak sekali ini yang komen, terima kasih kepeduliannya teman-temanku. Ada lagi yang komen dari Imam Hambali, konten keroan sama teman Mas Nopek pasti seru. Sama teman yang giginya ompong. Mas Yono lagi repot, lagi keluar. Terus ada lagi komen dari Resti Olivia, GWA sayang, pendekar kok tumbang. Hihi, yuk gerak-gerak. Pendekar gak boleh tumbang piye to? Lho mbok pikir wis sableng gak perlu istirahat. Sehat-sehat pokoknya bosku, jaga kesehatan dimanapun berada, apalagi untuk teman-teman yang ngekos jauh dari keluarga. Kesehatan nomor utama, duit nomor carry. Dan terakhir ada komen yang sangat menggelitik bagi saya, karena kemarin saya habis dari Gunung Lawu, terus saya ngonten. Ada komen dari Mas Arsad Bermain, komennya adalah sejatinya kekuatan Mbah Lawu sedang merasuk bosku. Rogoku dileboni Mbah Lawu. Pokoknya apapun sementing kekuatan sing api-api. Mantap, terima kasih semuanya yang sudah peduli. Sehat-sehat. Oke, mantap. Yuk, pulih.